Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang cara menyambungkan HP atau layar HP ke TV ini tanpa kabel. Nah, untuk handphone, langkah pertama kita install aplikasi yang bernama pencerminan layar. Nah, teman-teman cari saja di Play Store. Kemudian cari aplikasi Cast to TV. Nah, di sini untuk aplikasi yang saya gunakan ini yang nomor urut 2, namanya adalah transmisikan ke TV. Nah, kita buka. Karena sudah saya install ini, maka muncul tombol buka. Apabila teman-teman belum install, maka akan muncul tombol install di bagian sebelah kanan. Nah, di sini akan saya buka. Nah, di sini akan muncul mencari perangkat. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, di sini untuk TV yang saya gunakan ini adalah Smart TV merek TCL. Kemudian di sini setelah dicari perangkatnya muncul yang pertama adalah Android TV, kemudian transmisikan browser web. Nah, kita pilih yang pertama. Nah, kita klik menu izinkan. Nah, di sini apa yang akan kita tampilkan ke layar? Nah, sebagai contoh di sini akan saya buka untuk video terkini. Di sini ada dari WhatsApp, kita buka. Kita tunggu. Nah, apabila berhasil, maka tampilannya akan seperti yang ada di layar monitor. Ini adalah video anak saya, kenduk-kenduk. Nah, sampai tahap di sini kita sudah berhasil menampilkan layar video atau layar HP ke monitor. Nah, demikian video tutorial tentang cara menyambungkan layar HP ke layar TV menggunakan aplikasi Xcast. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.